Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Ada giveaway, bro. Ada giveaway, bro. Aku baru masuk kota, ada giveaway nih. Ya anjing, kok kira pintunya geser. Pintu door. Bentar, sampein kalau ketawa kenapa kayak asma gitu loh. Enggak mas, aku kan ketawa harus anggun. Ya Allah, anggun gimana kayak gitu. Lu capek anjing. Lama bener neng. Jatuh. Goblok. Berapa slot? Bentar. Kenapa? Kenapa jatuh mulu sih? Neng, mau beli motor gak neng? Aku mau beli motor, kayaknya aku punya duit cash. Emang berapa duit? Gak tau, aku dari pemerintah 20.000 kayaknya. Sampein ada duit gak? Gak tau nih, saya cek dulu. Ada ini di kantong, dikasih. Jauh tuh suara bangsat. 16.000 duit aku bang. 16.000? Wah kepotong. Oh 19. Eh tunggu bang. Aku juga 19.950. Set. Eh bang. Bikin penyakit aja ini. Alalala. Pak, beli motor. Wah. Harga. Neng, kayaknya aku mau nangis lah. Gue pengen nangis neng, ini anjing, bener. Kayak mana ini ya belinya ya? Bang, downloading lagi, Bang. Gua sih ada ini cuman pengen nangis ngeliat harganya. Harganya paling murah 50.000. 35. Ya lah, Vespanya 5.000 bang, Astaga. Ah, ini ada yang 5.000. Eh, iya 5.000 Sanchez 5 nih. Oh, gas ini Sanchez berarti ini. Ayo bang. Gas. Wah. Gox, bro. Ya. Gak apa-apa. Itu ngomong jangan bisik-bisik, bro. Ini shouting, bang. Oh, iya kah? Ya udah ke ini registrasi di ini dulu. Eh bang, kita pangkalan. jajan dulu bang, sayang dulu. Oh, iya juga ya. Rampok nih. Mau jajan bang, bukan mau ngerampok. Gak ada senjata juga ya. Nah, kan ada berat nih. Eh, cupcake bang, lucu. Ya lucu, gak kenyang percuma bro. 50 biji, bisa gak ya? Caranya oh gimana? Bisa minumnya oh quantity. Okay. Nah, beli hamburger juga deh. Udah aku minum air mineral le minuman le. Nah ini nih. Ntar bang. Udah 10, aku sidik dulu nih bang. Pengen punya HP gitu. Oh ada kah? Oh aku tahu nih pasti di sini nih bang. Ayo bang. Kok sampean tahu ya? Aku belum tahu ya. Ntar bang. Ambil duit dulu deh. Emang ada di situ HP? Insya Allah bukan di situ bang. Oh bukan. Berapa harga handphone? Gak tahu nih bang. Kita coba aja dulu bawa. Dompetku sisa 14.000. Aku bawa 10.000. Allah. di mana tadi dia? Kok hilang? Oh itu anjing. Visual gua. Apa mata gua yang sepi ya? Oh, apa nih? HP di mall bang. Mau oh, di mall. Oh ini mall. Radio. Apa ini? Paper. HP alhamdulillah 500 doang. Ah, ada kail pancing. Nah. Ntar bang nyobain dulu nih cupcake enak gak ya? Nah. Mantap. Sepertinya doaku dikabulkan. Emang iya. Tapi sepertinya jika aku meminta lagi umurku akan berkurang di kota coba ini. Coba sampein berdoa dulu. Aku mau cek ATM aku dulu. Tetap 30.000 anjing. Hey yo man. Sorry bro. Come on. Siapa sih lu? You're from the other side of the world, right? What? You can speak English? I'm speaking English right now. Oh, can you speak Sundanese? What? Enggak ngerti English, mat dok. Oh. Lu gak ngerti Inggris. Gak ngerti. Mahal bro. Okay, dia ngomong apa sih?
rombongan orang miskin. Beli handphone enggak kuat. Aku dijawab. Hah, dijawab. Aku dibohongin. Semoga betah. Apa ini? Kok aku enggak dikabulin ya? Aku ngomongnya dikabulin tapi duitku segitu-gitu aja. Lumayan. Lu berapa, Bro? Kocak. Kocak. Kok aku tetap 30.000 ya? Gak ada nambah-nambahnya dari awal ya? Ya elah. Kan ntar gua pakai lagi nih. Kok naruhnya jauh? Allah. Gua pikir lu udah tahu ya tempatnya ya. Enggak, lupa. Namanya juga anak-anak. Bentar. Kita udah punya HP belum untuk peran nomor? Hah? Belum. Belum. Bentar, nomorku. Wah, panjang juga ya. Nah, sebutin, Bang. Oh iya benar, enggak bisa di-save ya? Lupa, aku kira kipas. 842 9420 SMS, maaf dok, lupa. Disingkat jadi Madep. Gak usah disingkat-singkat, geli anjing. Gak usah ditambah-tambahin, bikin geli. Oh 100. Nyuapnya berapa ya? Gak bisa disuap ya? Bang, gak bisa bahasa Inggris, Bang. 0,05. Gak bisa nyata, goblok. Ah, dia gak masuk itu kayaknya. Berapa sih nih? Gelas alkohol berapa ya? 0,05. Udah? Kamu belajar jalan gini nih, Mas War. Siapa sih namanya? Mawar. Mimi. Ya, bisa gak gini? Sian. Saya orang miskin sih sebenarnya. Amin. Kan kelewat jadinya bang. Gitu. Dengar orang miskin jadi pengen kelewat. Ini arah pom bensin kok ini. Yang tadi tuh kan, yang tadi kaya tuh. War Mawar, sampean kenapa? Itu kenapa tuh? Waduh. Jangan geliat. Waduh. Rumah sakit apa beli handphone? Iya. Handphone kan? Siapa tuh? Ada orang tuh. Siapa itu? Siapa Mas? Tahu nih. Ayo mau coba garasi dulu nggak Bang Met? Iya. Boleh nih. Sambil nganter si Mawar. Nah udah emang, biasa skill pasif. Emang kamu ada ini ya kendaraan di garasi? Ini nang. Kon. Bener. Lu asal nabrak aja lu. Maaf Mas, aku sukanya plus dari kampung. Oh, oke. Okay. Gak apa-apa. Saya ngerti ya bahasanya. Iyalah itu kan universal. Tolol kemana nih? Bisa lewat sini enggak, Mas? Atasnya enggak bisa sih. Oke. Okay. Oh, garasi di sini juga ya? Oh, mantap. Yeah. Coba ah. Lo mau nendang gua ya? Lo bener-bener lo. Nah, ya bener Mas. Bener Neng. Itu. Oh iya, Om Mas-mas yang tadi. Om Tobi ini temennya. Banyak tadi ya. Aduh. Ini temennya nih. Kamu ninggalin saya ya. Masnya yang ninggalin Om ini loh. Adik kalian kemana? Tiba-tiba hilang. Tadi dia pakai metuk jasa GB Mas. Aman. Bisa gitu. Sini bentar. Udah. Saya demit Om. Bentar. Makhluk atau nama? Nama. Damn it. Apa? Astaga. Sama siapa, Mbak? Aduh, ada aja ini masalah, lagi masalah. Ada aja. Jangan gitu, Mas. Ini mobil apa yang tadi? Astaga. Mbak. Tadi berbeli nih, Mbak. Baru aja. Aduh. Panggil polisi. Udah lah, ada yang kabur, weh. Kabur nyemek-nyemek lu.
kabur. Masalahnya pak kabur pak, udah berat masalahnya. Wah ini pelecehan ya, seksual aja, pencurian kendaraan bermotor kena pas itu. Nah berapa? Dikit panggil mas katanya. Halo pak, ini siapa? Berani berapa? Berapa tak? 2000 mas. Aduh anjing 2000 lu. Gua gorok aja, gua gorok. 2000 berdua mas. Iya 2000 berdua 4000. Yang dilecehin berapa? 2 orang. Aku sama dia pak. 4000, 4000, 8000. Gimana? Deal enggak? Deal. Deal. Anjing murahan juga kalian. Deal katanya. Kalau gitu saya bayar 3 kali lipat sekalian deh gimana? Oke. Nah, itu boleh tuh. Itu nego aja tuh. Kantongnya om. Ini gue jadi calo doang nih anjing, enggak ada nyipratnya. Bener. Teman yang satu lagi mana? Lo iya, Neng Dipa mana? Oh, dia ada motor, relay. Aku kan driving skill udah naik. Handphone 500, radio 500 itu. Ini 5000. Motor berapa mas? Motor 5000. Juk, potongan lagi tuh beli motor, Juk. Ayo. Cukup di bank sampai ada itu. So info aja di handphone tuh. Oh iya cukup. Cukup bro. Cukup pas ya. Masih bisa lah nyawa dipalakinnya berapa kali lah. Santai aja santai. Jadi berburu apa masang tato ya? Tato nih. Tato dulu bang. Apa? Bertato. Mas, biar ganteng mas. Bertato dulu lah. Bertato. Eh tato yang mana ya? Yang deket aja ta? Yang deket pantai aja udah. Pantai. Mas sampean kerjanya apa ta? Saya. Iya. Saya gabut sih. Kirain sampean anak motor loh. Bukan ya? Oh. Bisa dibilang itu. Oh, tapi masih gabut ya? Ya. Mamet. Ya. Anjing. Bisa gitu bang? Bisa. Bisa mau sampean. Jangan tuh. Wah tato tato. Oh 150. Day 4. Tebel banget. Iya ini harus rada lama dulu mas. Tebel mantap nih mantap. Aduh neng. Aduh bentar bentar. Aku gak nemu kalau jengking dari tadi. Pusing. Kok sampean putingnya kotak? Hah? Perasaan Bang Met doang kali. Oh gitu ya. Kenapa ya kok rata bang? Gimana? Belum ada duit ya? Sama Tuhan. Ntar aku implan deh. Keren. Casking. Udah. Nah di dada aku ada yang muncul-muncul kan tuh. Iya. Sepertinya gak ada yang lebih bagus. Sangat biasa sekali. Bang Mawar? Masih. Oh masih berkutat ya. Mas Mas Toto sampean tahu tempat berburu? Tahu. Di mana? 1099. 1099. Apa? Isi bensin. Isi bensin boleh. Eh, radio ada kah? Ada. Pakai pakai radio dulu lah. Radio berapa? 14. Hah? Bentar cara pakai radio gimana ya? Ayo. Bisa titik-titik kan enggak? Bisa, bisa. Cek sound, cek sound. Masuk. Ini kita mampir depan dulu bro, ke pom bensin, oke? Pom bensin. Nda, aku masuk angin kalau pakai baju. Keringetan mas, kalau keringetan aku malah jadi masuk angin. Kita mau kampol dulu kan? Ngapain tuh? Kita ngapain? Silaturahmi kali. Oh, polisi. Bukannya polisinya satu doang? Kayaknya udah ada 3 sih. Oh gitu. Ya baru mau ngelakuin kriminal ini. Masa kesana. Tapi ntar juga ketemu. Kita harus punya golok ini. Oh ih. Iya gak ada senjata ya. Golok dapetnya dari mana mas? Coba di itu. Toko senjata coba. Toko senjata ini. Ayo ayo okay. Ayo. Depan. Goloknya gak ada ini. Adanya. Oh pistol murah ya. Eh beli ya. Beli gak bang? Beli dong. Tapi harus ada lisensi gak? Gak harus, harus. Oh gak apa-apa. Biar jadi cuma ilegal. Cuma goloknya gak ada ini bang. Aku karena orang baru mas. Begal-begal itu nanti aja lah. Takutnya baru masuk kota kan langsung. Kayak mereka nih. Untung mental mentalnya bagus. Bayangkan mereka langsung kehilangan setengah dari hartanya. Wah. Kalau depan polisi jangan gitu. Ah udah santai aja mas. Mas pemotor kan? Iya udah mentalnya kuatin mas. Sebagai warga yang tidak baik kita harus pede.
dengan kejahatan kita. Iya, walaupun kita jahat, kita melanggar aturan, anggap aja benar, Mas. Oke. Kecuali udah ketangkap, udah apes itu, beda lagi. Kita ikutin prosedur, benar-benar loh. Gak ada adab. Gini-gini penjahat harus punya SIM loh. Ini penjahat baru nih, kayak Toto nih. Wait, jangan bergerak. Oh, lagi latihan nih batu anjir. Ditembak beneran lagi si tolol. Polisi datang gimana ini? Nah, udahlah, emang dongo orangnya. Wah. Sama, Bro. Wah, bener-bener tembak itu. Loh, jangan panik, rileks, tetap tenang. Nah, kita jalan keluar lalu pergi gitu. Oke. Pakai helm dulu lah. Nanti peraturan ya. Iya. Apa itu polisi, Cuk? Nah, itu tetap santai, Mas, rileks. Nih, aku ajarin jadi penjahat, rileks aja. Oke. Gak usah seakan-akan kayak, waduh, bro, gak usah, rileks aja. Bagus. Tunggu, Mas, di sini. Ada apa, Papa? Ih, kebetulan banget nih, ada Pak Polisi. Kenapa, Papa? Ya, kenapa? Apa? Pak, kejar kita. Aku mau nanya, kalau berburu itu harus ada apa aja, Pak? Katanya harus, butuh golok ya? Harus ada lisensi berburu. Oh. Beli bikinnya di mana? Bikinnya di mana, Pak? Di polisi dong, lisensi berburu. Oh. Nih, buat ke Bapak ini nih. Pakai biaya enggak? Ada biaya. Ya pakai dong. Iya kan nanya. Ini gratis, Pak, ya. Berapa, Pak? Biayanya, Pak? Enggak terima, aku dipanggil Bapak. Pantesan sampean teriak-teriak. Galak-galak ya, aku dipanggil Bapak. Pak, kalau mau buat ke dalam aja, Pak, ke dalam. Oh, gitu. Biaya berapa? 2.000. Saya. Oh, 2.000. Bentar aku cek dompet dulu. Oh, 300 sih. Oh, ada ATM. Ini ada ATM, rileks. Emang bisa, Bang? Bisa. ATM Soipid di Soipid. Majestic PD. 8.000. Masa sih? Iya. Astaga, 8.000. Kayaknya terakhir dengar 4.000 deh, Pak. Emang si... iya 8. Ini si Bang Toto kalau ngomong, nah, kesetrum kalau pakai masker. Coba ngomong lagi. Masih sama tenggorokannya ada setrumnya itu. Oh, nanya dulu, Pak, kalau bikin termasuk goloknya enggak? Oh, kalau golok enggak disediain. Oh, ya deh, Pak. Aku pamit. Makasih. Nah, itu maksudku loh. Udah, Pak, mahal-mahal nanti gak bisa juga. Kirain disediain. Nah, itu dia kalau lisensi plus. Oh, salah ya. Astaga, sama-sama merah. Maafin aku. Astaga. Motor murah namanya, Mas. Waduh, jadi rebahan aku nih. Eh, mas, tolong, Mas. Ini namanya encok ya? Aduh, ini gimana ini? Neng Dipa, ini gimana ini? Punggungku, Neng. Bentar, ini kayaknya gara-gara kursinya nih. Kursinya itu terlalu ke belakang ini. Eh, ya Allah. Gara-gara ini nih, pistolnya coba diambil tuh. Nah, kan? Mari kita berburu. Gak ada binatang. Ngomong-ngomong ini binatangnya gak kelihatan ya, Mas? Di mana ya, Bang? Bukan di sungai kali, Bang, di hutan atas, Bang. Oh, gitu kah? Itu bilangin yang di sana yang belum masuk radio 14 gitu. Aku di belakang Abang kebetulan. Oh shit, anjing. Paling kita dianggap hilang. Ya, ya udahlah. Kalau gitu. Dapat, Mas, Tok? Belum ini. Aduh. Itu udah masuk radio belum, Mas, Tok? Oh, saya bilangin dulu ya. Oh iya, 14 gitu. Pak, hewannya pada tidur ya, Pak? Aduh, hewannya pada kemana ini? Pada tidur. Kita tembakin aja satu-satu, Bang.
kesel juga nih gua, Bang. Gua lari-lari gampang aus di sini. Lumayan. Iya juga ya, bentar, Bang. Mati gua nih. Kausan sih enggak lucu, Bro. Bang Met, di mana? Gua ke bukit-bukit dulu, Bro. Oh, aku lihat, aku lihat. Cuman yang aku temukan hanya jurang. Rasanya ingin lompat. Tiba-tiba jadi ladang, Bang Mit. Ladang apaan ya? Itu tanaman herbal. Tadi katanya tadi oh, narkoba, narkoba ini pasti nih. Dibilang gembung enggak mau. Kalau dia gembungan, jangan tadi ada polisi ya. Ngajarin enggak mau. Oh, dia belum bilang nih, Bang Mit. Ya udah, pokoknya aku enggak mau. Aku mau duit pokoknya hari ini. Ya udah, ayo ikut saya. Widih, banyak. Ini kalian mau cari duit juga nggak? Ayo. Ini tadinya mau nyari di sini, cuman sepi bener ini, nggak ada hewannya. Iya, hewannya nggak ada ini. Hewannya udah habis ini. Sekolah. Tiap hari saya buru. Alah, masa sekolah, katanya neng di sekolah. Eren. Aren Eren mau jadi Titan lu sini, gua gorok lu. Nah, jadi sundak itu. Mas Irlan. Kenapa? Jadi rada sudah gitu ngomong nak. Aus. Oh. Aus. Oh. Oh. Rumah sakit apa sensik hal? Ke rumah sakit apa gimana? Ke rumah sakit aja, ayo kita kan punya mobil. Ayo, ayo, ayo. Aduh, kencang. Bawa. Aduh, sorry bang dok. Ah, tidak apa-apa mas, ini tipis-tipis doang nih, 20 juta lah. Di sini bang dok nih ngajak ngomong mulu. Udah pingsan barusan disalahin lagi lu. Terlaluan lu bener-bener ya. Kamu parah sih. Tadi kamu harus tanggung jawab tuh untuk biaya pengobatannya dia, jadi perawatan. Ada yang lagi tanpa enggak? Ini ada korban. Mana lagi? Bangkit. Ya. Apa kamu melihatnya? Ya, aku melihatnya. Wit, cabutlah aku. Harusnya apa ya itu punchline-nya? Dora, Bang Dora. Aku tidak melihatnya. Ya masa sweeper jangan mencuri kan itu punya aku. Sisa satu lagi nih slotku. 9 doang ya? Udah pada di radio belum? Brother sister. Aku suka nih kalau lagi ada polisi terus rampokan. Nah, ngeladang adalah surga. Katanya sih polisi pengantaran senjata ya. Info dari mana? Biasa punya teman. Pengantaran senjata tuh kegiatan polisi macam apa ya? Maksudnya dari pelabuhan gitu dimasukin ke kantor polisi. Mungkin stok senjatanya habis. Cuan atau dapat banyak senjata. Loh, kalau kita ngerampok polisi yang lagi ngitung senjata, cuan dong. Apa? Dia kan lagi nganter ini senjata. Nah, kalau kita rampok mereka? Ayo. Rampok apanya? Iya, makanya cuan. Ya ngambil ininya. Senjatanya. Senjatanya. Cuan lah. Hari ini katanya. Iya, katanya hari ini. Hari ini apa? Hah? Woi, jawab. Lu bengong mulu. Polisi lagi nganter senjata. Lagi restock. Bisa dibegal, brother. Ya pakai pistol kacang ini begalnya. Biasanya pengawalan polisi berapa banyak, Mas? Nah, itu polisi, semua polisi. Semua polisi. Maksudnya itu pistol kita udah dihadang ini. Di depan nih, berarti kita harus pakai strategi. Iya, polisi ada heli. Counter attack, target juga. Kalau nganternya heli sih agak wasting time ya, kegiatannya ya. Pernah enggak Mas kejadian dibegal gitu?
polisinya? Setiap hari. Setiap pengantaran. Tadi aku ngeliat ada geng ungu-ungu sih. Ajak kerja sama apa ya? Sama orang yang tadi Bang Met. Oh yang mana? Bahasa Inggris. Emang ada? Apa namanya? John Pippin Pedless, Psychopedless ya? Emang gitu namanya? Gak tau lupa Bang. Gak tau, gua ajak Sundaan gak bisa dia. Oh dia bule gitu? Bule? Ngomongnya aneh gitu lah logatnya. Wah, deja vu ya Bang Met. Aman toh? Itu kenapa? Apakah di sini? Oh, mau lewat aja. Astaga. Makasih infonya. Oh, prosesnya di kampung. Enggak. Tuh, ada lampu, ada lampu. Ya emang kenapa kalau ada? Emang kenapa? Lampu, Mas. Ya tinggal dor gitu loh. Kalau kagak ada bannya kagak jalan, Bang. Kalau mereteling, enggak dia dapat ini bahan-bahan buat craft. Oh senjata. Iya, maaf. Pak. Tapi bener-bener. Ada enggak tuh pedagang senjatanya? Yang dari crafting itu. Nah, itu masih belum nemuin saya. Harga senjatanya gimana yang ilegal? Misalkan ilegal itu bisa 30.000 apa? Pistol atau panjang pistol, gitu, Mas? Pistol. Titik 50 kah apa revolver? Titik. Oh, 30.000. Anjing, mat. Habis duit kita beli itu. Nih, HR apa? Si Toto beli apa bikin? Apa? Beli apa bikin senjatanya? Kamu dapat dari mana, Toto? HR. Itu aku beli itu HR. Berapa itu, Mas? Entah harga pasaran. Di berapa harga pasaran? Sekarang naik 70-an. Tapi kalau yang dapat dari begal polisi apa aja itu? Senjata-senjata ilegal sih. Oh, polisi ini juga senjata ilegal? Enggak, kalau senjata polisi jangan di itu. Ini proses dekatkan pol nih, hati-hati. Oh gitu. Apa aja yang gak perlu diambil? Aku harusnya senjata polisi. Berarti mungkin senjata ilegal dari pelabuhan hasil sitaan gitu. Gak apa-apa ada. Begal. Gila, sesama penjahat harus menghargai lo. Menghargai kita. Wee, udah mengeluarkan aja. Maju aja, maju.